Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Terminal Kiwangan, Yogyakarta. Dan ini merupakan video part kedua saya teman-teman. Setelah sebelumnya, saya sampai ke Yogyakarta itu menggunakan bus Sembodo. Oh iya teman-teman, buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa tuh teman-teman klik link yang sudah saya tulis di kolom deskripsi video ini. Lanjut ke pembahasan video kali ini teman-teman. Untuk kembali ke kota Bekasi, saya memilih bus Sinar Jaya sebagai armada yang akan mengantarkan saya menuju kota Bekasi. Ada 3 alasan pokok kenapa saya memilih bus ini. Pertama, jadwal teman-teman. Bus ini memiliki cukup banyak jadwal keberangkatan, angkatan pagi, siang, dan sore. Dan saya memilih angkatan pagi supaya sampai Bekasinya tidak terlalu malam. Sehingga saya memiliki cukup banyak waktu untuk istirahat, karena keesokan harinya saya harus bekerja. Kedua, tentunya masalah armada teman-teman. Bus ini memiliki cukup banyak armada, membuat saya tidak perlu kerepotan untuk membeli tiketnya. Dan yang ketiga adalah harga teman-teman. Bus ini cukup relatif murah loh dibandingkan kompetitor lainnya yang ada di jalur ini. Apalagi di musim liburan kayak gini nih, tarifnya tidak naik teman-teman, yaitu Rp220.000 plus servis makan. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, yuk kita tonton saja videonya bersama-sama. Dari Terminal Kiwangan saya ucapkan selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya sudah berada di Terminal Kiwangan nih. Jam 6 kurang. Jadi bisa itu berangkat sekitar jam 6:30 pagi teman-teman. Cuman loketnya belum datang dan di sini baru tersedia unitnya Handoyo. Sementara Sinar Jaya belum ada yang masuk nih teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sampai busnya datang. Nah, ini baru saja masuk nih teman-teman unitnya Sinar Jaya. Cuman kita belum tahu nih kita bakalan naik yang mana. Soalnya belum ngeprint tiket, agennya belum buka. Joglo Semar. Oke teman-teman, jadi saya mau nge-print tiket dulu nih ke agennya. Tadi udah datang ke sini, cuman belum buka. Oh ini udah buka. Agennya itu ada di lantai 2 teman-teman. Udah banyak yang ngantri nih. Iya, di email. Nah, ini kita mau nge-print tiket dulu teman-teman. Harus menyertakan KTP. 19 ada udah. Mas, maaf. Yang dua di bawah. Harus pakai KTP ya. Ya udah, bentar ya, saya ambil. Nah ini, saya udah ngambil 2 tiket, 2 KTP teman saya nih teman-teman. Jadi tadi kan dimintain tuh di agen. Jadi di Sinar Jaya ini memang diwajibkan teman-teman harus memiliki KTP ketika ngeprint maupun naik di dalam bus. Ini pak. Itu soalnya garis. HP-nya garis, jadi kalau ke anu nggak usah, biar ini anak muda yang mumpung masih muda. Ini 19 RE ikut voucher makannya nanti di scan barcode di rumah makan. Oke. Jangan rusak, jangan hilang. Siap, makasih ya mas. Yo, sama-sama. Nah ini teman-teman, kita sudah dapat tiketnya. Jadi Sinar Jaya ini berupa tiketnya print-printan ya teman-teman, bukan tiket sampul. Kita dapat unitnya 19 RE, belum tahu nih body yang mana.
Oh iya, sedikit saya jelasin ya teman-teman, untuk harga tiketnya ini Rp220.000 nih. Rp220.000 itu sudah termasuk servis makan satu kali. Nanti servis makannya di mana nih, saya juga kurang tahu nih. Kalau untuk Sinar Jaya. Nah, ini unitnya nih, ternyata yang awal tadi datang 19 RE. Nah, ini teman-teman unitnya. Yuk, kita coba masuk ke dalam. Nah, ini dia 19 RE, sama dengan tiketnya teman-teman. Yuk, kita masuk teman-teman. Wah, ini mesinnya masih mati nih. Dan ini dia nomor kursi saya teman-teman, 1C. Bentar deh. Oh, nomor 2. 34 234. Sinar Jaya. Kalau yang beruduk kayak gini bikin nyaman nih, teman-teman. Jadi kelihatan ciri khas banget Sinar Jayanya. Ada bantal selimut lengkap. Dengan harga Rp220.000 nih, Jakarta Jogja bisa dibilang rekomendasi banget nih buat kalian yang ingin berpergian dari Jakarta menuju Yogyakarta. Nah, ini tepat jam 6:30 bus diberangkatkan teman-teman. Ini busnya on time nih, 6:30 langsung berangkat. Jogja, oh ini via Temanggung. Nah, itu di depan kita ada Sinar Jaya double decker teman-teman. Jadi ini kita masuk terminal Jombor nih teman-teman. Ada unitnya Mulyo Indah, STJ juga ada nih. Ada Keramat Jati nih. Murni Jaya ada double decker. DPO Haryanto nih. Nah, ini melanjutkan perjalanan teman-teman. Di depan kita ada unitnya Rosalia Indah. Nah, ini angkatan pagi nih.
Terminal Muntilan, teman-teman. Tuh, akhirnya di sebelah kiri. Bus Sumber Waras ini jarang terlihat nih teman-teman. Di sampingnya ada unitnya Rosalia Indah. Oh, Yogyakarta Semarang nih, Sumber Waras. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 11:30 siang, saatnya kita servis makan nih di rumah makan Sari Rosso. Nah ini unit kita nih, Sinar Jaya 19 RE. Kita makan dulu teman-teman. Nah ini menu makannya teman-teman dari Sinar Jaya. Ada nasi, ayam, sayur, dan teh manis hangat. Yuk kita makan dulu teman-teman. Jadi selain Sinar Jaya ada bus Garuda Mas juga teman-teman yang melakukan servis makan di sini. Ini ada Gunung Harta juga nih.
Nah, ini bis yang kita naikin nih, Sinar Jaya 19 RE. Nah, ini baru aja tiba nih teman-teman unitnya Harapan Jaya. Wow, ini masuk unit terbarunya dari Sinar Jaya nih teman-teman. Dari New Armada. Asli keren, ganteng banget. Asli bawahnya tuh usit, ganteng banget. 3RF. Wah, ini bakalan jadi inceran saya nih. Skylander Sinar Jaya. Mirip seperti bisnya Persija teman-teman. Bedanya kalau di bisnya Persija itu kan ada apa namanya layar nih di sini, di atas ini. Tapi keren sih ini. Wah, mantep, ganteng banget. Oke teman-teman, Sinar Jaya 19 RE sudah dipanggil. Kita melanjutkan perjalanan. Setelah istirahat kurang lebih setengah jam, bis melanjutkan perjalanan teman-teman.
Bekasi Timur. Oke, teman-teman, kita sampai juga nih di agen Sinar Jaya Pula Kapal Bekasi Timur. Mas, makasih, Mas. Oke, sampai juga, teman-teman. Mas, makasih, Mas. Iya, terima kasih. Dan ini teman-teman, unit yang mengantarkan kita dari Yogyakarta sampai dengan Bekasi Timur.
Ini via Temanggung nih Jogjanya. Ada tulisan Joglo Semar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.